I'm sure that Indonesia and Russia, we have a brilliant future together. Sekretaris ketiga Kedubes Federasi Rusia, Dmitri Konstin berkunjung ke kantor DPP LDII di Jakarta pada Senin 22 Mei 2023. Ia mengajak LDII berdiskusi mengenai peran ormas Islam dalam menangkal terorisme dan radikalisme. Di hadapan Ketua Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII, Kiai Haji Acheng Karimullah dan jajarannya, Dmitri Konstin bercerita jika di Rusia, radikalisme tumbuh pula di beberapa komunitas Muslim Rusia dan Crimea. One opinion about Indonesian Muslims that we are our brothers. Yeah. Yes. And religion here is very important for us. I'm sure that we should first of all cooperate in this sphere, and economy, culture, sport events, and so on and so on. Yes. And I'm sure that Indonesia and Russia, we have a brilliant future together. Kiai Haji Acheng Karimullah menjelaskan, Indonesia memberikan ruang bagi pemeluk agama untuk berekspresi. Indonesia memiliki banyak agama. Mereka disatukan oleh ideologi Pancasila dan hidup untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ini Pak Dmitri kan baru bertugas di Jakarta 1 tahun. Dalam 1 tahun ini, beliau hanya baru mendengar sekali ada peristiwa teroris di Bandung. Dalam 1 tahun cuma 1 kali. Ternyata kalau di Rusia lebih kerap lagi. Jadi di sana mereka mengalami juga hal begitu. Jadi kita berdiskusi bagaimana intinya menghilangkan radikalisme dan terorisme. Kita sudah terangkan bahwa Islam adalah agama damai. Dan kita di Indonesia bisa menjalankan rukun Islam dengan damai. Nggak ada alasan buat kita untuk membuat gerakan-gerakan radikal dan terorisme. Kita sudah cukup bersyukur kepada Allah berada di Indonesia bisa menjalankan kewajiban ibadah kita. Rusia perlu memahami bagaimana cara Indonesia, terutama peran ormas Islam, dalam menangkal radikalisme. Dmitri berharap pertemuan ini berlanjut, dan ia berjanji akan menitipkan salam untuk Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva.